Kawan-kawan, selamat pagi. Kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan masak hati dan usus lutan. Kali ini kita akan masak pedas, merica. Jadi lutan ini yang kita jerak kemarin. Di video sebelumnya, jadi hari ini kita bawa ke rumah dan masak di rumah. Oke, langsung saja kita lihat prosesnya. Ada hatinya, ada ini apa ini ususnya, usus besar, usus besarnya, ada usus kecil juga, ada lemaknya. Dia akan kita masak rica-rica ini. Nah, ini sudah kita cincang kecil-kecil. Ini dia sedang nyincang. Oke, kalau bahasa Dayaknya ini gambung ya, teman-teman. Ke lambung itu. Oke, kita cincang dulu sampai selesai. Setelah itu kita masak. Ini kebetulan yang cincang ini penggemar babi hutan juga. Nah, itu ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, kawan-kawan semuanya. Ya, subscribe dan nonton ya. Namanya Mamah Kembar. Ya, nah, itu nanti saya kasih linknya juga biar di subscribe. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih. Kontennya ini masak-masak, sesuai hobi ya. Bertualang juga dan ada juga nyanyi-nyanyi ini. Kita lihat sekali hati jadi kawan. Keras, sekeras hatimu. Ini yang dinamakan keras hati. Kalau keras hati ya seperti ini kerasnya. Jangan ya teman-teman, keras hati itu nggak baik. Ini keras karena direbus dulu. Kalau tak direbus ya tidak keras. Dari awet kemarin di hutan, jadi kita rebus dulu. Ini sebenarnya sudah matang, cuma kabelnya belum ada. Ketek. Nah, ini hasil di hutan. Iya, Pak. Ini akan kita masak pedas. Aku tidak suka makan hati. Kalau makan hati itu sakit hati, teman-teman. Oke, kawan. Ini sudah selesai kita cincang. Nah, lumayan banyak ini. Tinggal kita masak. Jangan di mana-mana. Lihat prosesnya. Ini nanti yang akan masak. Ya, tinggal kita masak lagi. Oke, kawan-kawan, ini dia usus lutan yang kita cincang tadi. Kita akan masak pedas. Di sini ada bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, ada juga cabai. Sedang di blender. Nah, ini akan kita masak pedas. Khusus babi hutan ini sudah kita bersihkan, tinggal kita masak. Oke, kawan-kawan, ini dia bumbu usus babi hutan tadi. Kita masukkan ini sudah lengkap seperti biasa. Kita masukkan micin dan garam. Mantap.
masukkan cabai. Khusus kedutan yang kita cincang tadi, mantap. Pas itu, pas gang. Ya matang, baru kita makan lagi. Gimana? Wangi. Sudah wangi. Sebenarnya ini sudah matang aja ya, karena usus babinya ini kita rebus kemarin, kita panaskan. Tapi bumbunya tidak ada. Tapi bumbunya tidak ada kita buat. Kita tambahkan garamnya. Garam kontolan. Garam ya. Micin lagi. Oke. Kita aduk lagi. Oke, ini air dari perasan hasil bumbu yang kita blender tadi. Semakin masak ya. Matang. Khusus petai hutan yang kita cincang tadi, masak pedas. Ini mantap nih kayaknya. Tinggal tunggu kita makannya lagi. Mohon maaf untuk kawan-kawan yang tidak konsumsi. Ini masih di konten babi hutan. Ini habis kepala tadi, ini khususnya lagi. Tapi jangan lupa di subscribe. Oke, kita ketemu di khusus babinya untuk kita makan. Ini dia. Pedas, ada pedas itu nggak boleh makan. Tanda pedasnya, wih, banyak. Duduk. Ini kita mau ikut makan.
makan di Kecamatan Tempat. Makan lagi. Makan lagi ya, Dek. Kok banyak minum? Kawan, sekian dulu makan besar ini. Kita ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah.